Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatanku dengan suami mau mereview kafe yang berada di dekat Bandara Juanda Terminal 2. Nama kafenya Posisi Kopi Juanda. Lebih tepatnya, tempatnya di atas restoran Bebek Goreng Haji Slamet. Kita cari di Google Map, gampang sih tempatnya. Nah, posisinya di atas. Kita naik tangga dulu. Ini dia suasana Posisi Kopi Juanda. Kebetulan saya kesana siang menuju sore, jadi gak terlalu rame banget. Terus kita masih bisa menikmati suasana siang hari menuju sore hari. Di situ masih anginnya kenceng banget. Kita bisa ngopi sambil menikmati view pesawat terbang. Ini dia. Bagus banget suasananya untuk photoshoot. Atau teman-teman yang lagi suka foto, cari tempat foto bagus juga, tapi asalkan di situ nggak rame ya. Nah, ini sekarang waktunya kita pesen menu dulu. Di sini aku sama suami nggak pesen banyak sih, cuma dua minuman aja. Satunya strawberry mojito, satu lagi coffee hazelnut. Maunya sih yang coffee ya, coffee sini ya. Cold way. Apa bedanya ini? Oh, ini hazelnut, ini karamel. Nanti ditambah es batu lagi nggak? Oh ya, yang hazelnut aja. Pak, ini udah manis belum, Pak? Udah. Oh ya, oke. Masih. Enggak, minum aja. Dari dua minuman yang aku pesen tadi, aku cuman habis sekitar 60 ribuan doang sih, standar harga kafe di Surabaya. Kita bisa menikmati minuman kopi buatan Posisi Kopi, khas buatan Posisi Kopi Juanda. Kita juga bisa menikmati ayunan, tapi di sini cuma satu aja ya ayunannya. Jadi kalau lagi banyak yang pake ya kita harus tunggu gantian nih. Si anak kecil satu ini udah suka banget mainan ayunan sambil anginnya kenceng, jadi kita santai di sore hari gitu. Itu dia review aku mengenai Posisi Kopi Juanda. Buat teman-teman yang mau meet up, ketemu teman-teman rame-rame di sana bisa sambil menikmati sore hari. Pemandangannya oke banget. Sekian review dari aku, semoga bermanfaat.